Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channelnya Opan Tawek. Nah, di sini saya lagi pegang ketupat ya. Ketupat namanya ketupat pasar. Jadi, di sini saya rencananya mau memberikan tutorial pembuatan ketupat pasar ya. Gimana cara pembuatannya? Teman-teman simak sampai habis ya. Supaya pada bisa bikin ketupat. Oke. Pertama-tama kita siapin nih ya. Siapin daun kelapa biasa. Kita belah. Udah disiapin ini. Ntar ya. Nih, gini caranya tuh. Ya, tuh. Tiga lipatan. Ini lagi satu. Ini balik ke atas, beda. Ini ke atas ya, tuh begini, begini. Berarti kan? Ini. Nah. Teman-teman pasti udah pada tahu caranya ya, cara awal. Tapi untuk ketupat kan beda lagi. Jadi ketupat maksudnya ketupat pasar beda lagi. Jadi ini ujungnya langsung balik lagi ke sini ya. Sini balik lagi tuh. Tahan ininya. Tinggal ini lagi sama kembali ke sini ya. Tinggal ini. Nah, begini kita tinggal kencengin ya, tinggal kencengin. Kencengin sesuai arah atau jalur.
Sudah jadi. Ini panjang sebelah. Kita gunting. Nah, udah teman-teman ya. Tuh, ini namanya lepet atau ketupat pasar. Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demi kemajuan channel saya, channelnya Opa Antebek. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.